Kini ku harus memendam rasa. Korang dah sampai lah. Korang kat sini datang impas mana nak tahu cerita-cerita hangat eh. Tak apa, I tak nak buang masa you all. Jom kita saksikan. Ku hanya ingin bebas di saat bumi gelora. Baru-baru ini Bella menyambut hari jadi Eden yang ketiga tahun. Selepas daripada itu ada satu pihak ni yang mana Bella pun upload sendiri kan komen ataupun DM seseorang itu di IG story yang menyamakan Bella dengan haiwan. Bella kan tengah pregnant. Mula-mula tu ada rasa macam marah juga. Bella sampaikan kat mama. Mama cakap alah biasalah, tak semua orang suka kita. Jadi kakak tak boleh nak jadikan ni sebagai isu besar. Lepas tu nak bad mood nanti akan memudaratkan diri sendiri. So apa yang Bella buat? Bella just letak kat IG story Bella. Bella cakap alhamdulillah. Banyak pesan dekat Bella. Kadang-kadang orang-orang yang tak ada kerja, yang sembunyi di belakang fake account, yang suka cakap benda bukan-bukan ni, tak payah layan. When it happen a lot of time and my wife is pregnant, jangan tak ada kerja sangatlah. Orang tak ada buat salah dengan kau, orang especially pregnant, apa pergi cakap benda bukan-bukan macam ni. At least have some values lah. Guys, guys, memang ni tak tahu, korang pun tahu kan? Mira Fiza ada good news. Tapi tarikh dia bila kan? Girl, come on, share lah tarikh tu. When's the day, girl? Bahayalah. Jom kita pergi dekat dia. Mungkin Mira nak berkongsikan sikit kepada peminat-peminat yang memang mereka dah tahu dah lama tentang berita gembira ini. Tapi ramai yang tak tahu tarikh lah kalau Mira tak keberatan nak berkongsi dengan mereka. Setakat ini Mira tiada apa-apa perkongsian lagi lah. Sebab kita pun tak nak beria sangat, takut benda-benda macam ni. Kita pun tak pasti lagi dengan keadaan sekarang ni. Covid, negara luar ada second wave. Na'udzubillah min zalik, janganlah dekat Malaysia. Biar segala perancangan itu berjalan dengan lancar. InsyaAllah bila tiba masanya, Mira akan kongsikan. Okay guys, itu saja cerita hangat. And guys, please jangan stres-stres. Pastikan anda semua selalu bahagia sebab Embas ni selalu ada untuk korang semua. Cewa. Okay, jumpa esok jam 9 malam di TV3 Embas with me. Bye.